Aula Polsek Tanjung Duren, Ibda Gusti Ketut Putra, Panit Bin Mas Polsek Tanjung Duren tampil sebagai trainer, menyampaikan materi pemecahan masalah atau problem solving kepada 50 kapol subsektor sebagai peserta dalam kegiatan in-house training Polmas yang diselenggarakan oleh Dit Bin Mas Polda Metro Jaya. Kegiatan ini dibuka oleh AKBP Lilik Haryati yang diawali dengan sambutan oleh Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe Patabang Birana dengan mengucapkan selamat datang kepada para peserta dari Polres Depok, Polres Tangerang Selatan, Polres Tangerang Kota, Polres Bandara Soekarno-Hatta, dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Kapolsek berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan serius dan mampu mengimplementasikan pemolisian masyarakat yang tersirat di dalam Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polmas yang meliputi kunjungan DDS, pemecahan masalah dan kendali tugas dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Dan berharap para kapol subsektor dan anggotanya serta Babin Kamtibmas mempunyai pedoman dan lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.